Anda tengok, motor ni dah lama duduk kat luar. Dia dah duduk luar lama. Dia karat tak? Jadi hijau tak? Sebenarnya tak jadi hijau lagi sebab dia masih lagi nampak. Tapi dia ham. Ah, tepi-tepi ni sebab habuklah. Okay, kita tengok betul-betul dia punya copper bar dia. Sebab copper bar setiap dia ada insulation. Maknanya wire copper tu sebenarnya dah disalut dengan macam leker. Saya tak tahu kalau UTM ada explain pasal benda ni. Tak ada. Tak ada kan? Okey. Ah, ini kira level-level engineering tadi. Tarik. Bawa keluar. Sebab dia lekat. Okey. So kalau tuan-tuan perasan sebenarnya dalam gelung-gelung ni ada U. Gelung-gelung ni kan? 1, 2, 3. UVW. Pusing je. Kalau nak tahu sebenarnya boleh tahu mana U, mana V, mana W. Senang. Dari sini titik boleh. Kita boleh check mana satu U, mana satu V, mana satu W. Okey. So sebenarnya dalam motor ni kalau anda tengok betul-betul kat sini. Nampak tak macam berkilat? Dia berkilat macam kata orang dah spray leka. Dah spray clear kat atas je. Clear tu sebenarnya adalah nama dia adalah insulation. Penebat. Umpama wire kan, wire kita ada penebat macam ni kan. Penebat biasa macam ni kan. Penebat macam ni kan. Macam coating kan. So yang ni dia buat insulation sebagai coating. So apa yang akan berlaku kat sini? Bila kita salah guna minyak, minyak tu akan menghakis. Minyak tu akan menghakis. So apa akan jadi? U dan V akan short. Atau V dan W akan short. Dia akan touching. Ataupun akan ada lagi satu fenomena. Okay. Yang ini tuan-tuan memang kena tahu benda ni. Motor akan jadi high ampere. Macam mana jadi high ampere? Katalah motor ni mula nak jam ke, dia mula overheat ke, minyak tak cukup ke dalam motor. Bila high amp apa akan jadi? Insulation ni kan dia macam coating. Dia makin panas, dia akan nipis. Dia takkan cair habis, dia akan nipis. Sebelum dia cair tu, lompat. Dia sebenarnya api dah boleh lompat dah. So nama dia dipanggil low insulation. Kat situlah kita akan buat test insulation test. Yang kita guna mega. Tahu kan? Yang test dia akan letak satu clip kat sini, satu clip kat body, dia test. Dia akan naik berapa mega ohm, berapa mega ohm. Kan? Okay, itulah insulation test. Insulation test tu adalah kebocoran ke ground. Maksudnya daripada U ke ground, V ke ground, body ke ground. Tapi pula, antara face ke face, U ke V pun boleh bocor. V ke W pun boleh bocor. U ke V pun boleh bocor. So, itu pun ada satu test namanya insulation test. Tapi kita akan guna meter. Miliohmmeter. Sebab dalam ni, dia akan guna miliohmmeter. Meter tu sangat mahal. Miliohmmeter yang brand Hyoki, kita tanya harga dekat 20K. Tapi tak guna pun, kita tak pakai pun sebenarnya. Sebab kebiasaannya bila insulation dah low, dia akan naik low insulation fault dekat dalam scanner. Sebab scanner dia akan monitor phase UVW serentak. Dalam sistem, okay, kalau perasan masa safety, dia kan ada satu namanya potential isolation ke atau isolation? Kan dekat cable high voltage dia ada macam orang kata benda yang track current tu. Macam kalau bahasa kita bagi current transformer. Dia ada loop ring yang mana wayar akan lalu tengah. Macam M clamp tu. Okay, so kat situ dia boleh tahu sebenarnya phase mana tak cukup. Phase tak balance. So sama juga gearbox. Gearbox ni, tuan-tuan dah tahu pasal gearbox. So saya tak nak ulas lebih, saya akan bagi tip extra lah. Gearbox ni terendam dalam minyak. Dia guna ATFWS. Kalau gearbox yang ni lah. Sebab ni gearbox Toyota. Kita guna ATFWS. Tesla dia guna minyak ZF. Kita guna ZF lah, Lifeguard 9. Okay. So motor ni terendam dalam minyak. Apa fungsi minyak? Menyejukkan. Okay. Lubricate. Melicinkan. Dan juga lagi satu. Protect. Protect motor, protect silikon ni. Silikon pula ni. Insulation. Protect insulation. Sebab dalam gearbox ni masih ada gear. Kan final drive masih ada gear. Kan? Gear ratio masih ada. Lepas tu kan ada satu planetary kat tengah. Nama dia Power Split Device. Bukan PSD. Power Split Device tu kan. Dia duduk tengah-tengah ni antara MG1 dan MG2. So untuk lubricate semua ni. Sebab dia ada moving parts. So minyak tu adalah untuk insulate. Apa dia? Melicinkan. Dalam masa yang sama minyak tu adalah insulation. Kalau minyak tu dah jadi sifat beresid. So apa akan jadi? Dia akan mula hakis. Okay, macam mana minyak menjadi sifat asid? Ini dah masuk level kimia dah ni. Kejuruteraan berkali. Kejuruteraan belum tahap macam tu. Tapi ini dah tahap chemical engineering dah. Okay, macam mana minyak ni boleh jadi asid?
Okay, so atas penggunaan satu, setiap benda bergerak dia ada gesiran. So mesti akan ada habuk besi ataupun ada byproduct. Bila benda bergeser mesti ada sikit-sikit wear. Wear and tear, betul. Wear and tear. Maksud wear and tear maknanya wear. Dia gosok-gosok-gosok ada wear. So dia akan tear surface. Sebab tu ada kesan. Kan gear ada kesan, kesan apa, kesan ah ha, kesan licin apa semua. Okay. So apa yang akan berlaku? Lagi satu, minyak dia terdedah pada panas. Dan juga kat Malaysia ni pula terdedah kepada kelembapan. Humidity. So bila dia terdedah pada humidity, apa yang ada kat udara dia akan serap. So gearbox ni biasanya ada breather. Di mana ni? Breather. Yalah bila uap panas, uap panas akan keluar kan, breather. Semua gearbox ada breather. Gearbox, rear axle, semua ada. Transmission, transaxle, semua ada benda ni, breather. So breather ni dia boleh dua arah. Udara boleh keluar, udara boleh masuk. Tapi dia semua tak bagi air masuk je, betul? So bila minyak tu panas, sejuk, panas, sejuk, panas, sejuk, aditif dalam minyak dan sifat minyak tu akan berubah daripada neutral ke acid. So kat situ kalau kata lama tak tukar minyak gear, apa yang dia akan mula menghakis. Sebab dia copper. Copper lembut kalau banding dengan besi, stainless steel ke, steel ke, cast iron ke, copper lembut. So dia boleh menghakis, menghakis insulation, menghakis apa nama ni, pasal tak ada benang-benang ni. Dia boleh hakis benang-benang. Dan juga sebenarnya dia ada, nampak ada kertas. Tengok kat tepi ni ada kertas. Ah, kertas ni adalah insulate daripada body motor ke coil winding. Super tu. Ya. Yeah. Kertas tu pun boleh menghakis kan? Ah, dia boleh menghakis semua benda kat sini. Weak point dia, dia boleh menghakis. Jadi tukarlah ikut point dia. Tukarlah minyak ikut mileage. Mileage dan juga tolong pakai minyak original. Original. Maksud saya original ataupun minyak yang competent. Ha, competent pula. Compatible, compatible. Competent pula. Kita baca pasal doktor.